Tante, justru tante yang harus kasih tahu anak tante. Mas, aku tuh gak perlu nikah mewah, Mas. Aku cuma pengen nikah sama kamu doang. Iya, sayang. Aku pasti nikahin kamu, sayang. Cuma butuh waktu aja, sayang. Aku butuh persiapan. Mulur, aku capek, Mas. Sampai kapan? Lihat kamu lagi. Oke, kamu gak perlu pernikahan mewah. Sekarang kamu nikahin dia kapan? Itu aja. Kenapa nengok ibu kamu? Kamu kan udah besar. Kamu nikahin aja. Ya, bukan gitu. Cuma kan persoalan ini kan butuh. Butuh apa? Persetujuan keluarga juga ya, kan? Di sana tante setuju kan, Denny nikah sama Yuri kan? Yaudah, Yuri gak mau nikah, gak perlu nikah mewah. Kapan tinggal minggu depan bisa kan gak perlu mewah-mewah? Beberapa hari kemudian kita kembali ke rumahnya Yuri, pelapor kita. Karena Yuri melaporkan kalau dia kembali mendapatkan kiriman video cowoknya bersama dengan wanita lain yang dia juga gak tahu siapa. Nah ini rumahnya kan? Iya. Tuh, apa sih? Lihat. Itu Yuri kan? Iya, itu Yuri nih, omelnya sama lagi cewek. Kayak lagi dimarah-marahin ya? Loh mas. Tapi itu cewek. Kayaknya celana yang dipakai kemarin sama cewek yang di rumah sih. Sama Denny itu kan? Maksudnya apa sih? Itu celana yang dipakai cewek itu kayak celana sama. Dipakai... Sama kayak cewek yang kemarin di rumah Denny. Lo pikir celana kayak begitu cuma satu di dunia, mirip aja kali warnanya. Warnanya, bentuknya, modelnya tuh sama, Mas. Ya, turun. Ini adik saya, namanya Mei. Oh, adik kamu. Ya, tapi udah jarang. Ya, ini kamu adiknya Yuri. Iya. Oke, sekarang kenapa kamu gak setuju kakak kamu mau nikah sama Denny? Dulu kakak inget gak? Mas Denny pas koma itu, kakak yang merawat. Padahal jelas-jelas itu Mas Denny kecelakaan tuh sama selingkuhannya. Kakak bodoh banget sih. Enggak. Mas Denny itu baik. Mas Denny itu udah mau ada niatan baik untuk cepet-cepet untuk nikah sama kakak. Mas Denny gak bakal nikahin kakak keadaan lumpuh. Mas Denny tuh sama kakak tuh sekarang karena kasihan doang kakak lumpuh. Kamu tahu dari mana? Iya, kok lo bisa tahu? Iya, aku tahu kan. Mas Denny itu tuh selingkuh, Kak. Selingkuh sama cewek lain. Ya udah, kakak juga sekarang gak bisa tahu siapa. Ya udah, kakak selingkuhannya juga paling jodoh dari si ibu. Udah kakak gak usah nyari tahu, itu tuh udah bukti bener-bener selingkuh. Kenapa lu ngelarang kakak lu nyelidikin cari tahu siapa selingkuhannya? Ya udah sih, pokoknya aku gak suka kalau kakak nikah sama Mas Denny. Pokoknya titik, aku gak suka. Lapor ke Mas Kuya, Mbak Risa. Kalau gue sih yakin ini bukan video 3 tahun yang lalu. Emang dia punya selingkuhan, tapi yang jadi pertanyaan siapa selingkuhannya kan? Ya udah sekarang kita cari tahu. Tapi lo apapun yang terjadi, lo siap kan? Siap, Mas. Ya? Oke, yuk. Dek, kamu mau mana? Dek. Lagi juga kakak ngapain sih, Dek? Tahu selingkuhan itu, kalau aku tahu juga ya udah biarin. Mas Denny tuh gak pantas buat kakak. Mei. Adil lo gak suka banget sama iya. Denny? Aku udah nutup-nutupin ini semua, tapi dia tahu. Dia tahu. Dia tahu kalau misalnya Denny itu tuh pergi sama selingkuhannya. Oh, tabrakannya lagi berdua selingkuhannya dan lo masih mau ngerawat dia. Biar kita cari tahu yuk. Oke, tutup pintunya tolong, tutup pintunya. Gila, saya kasih dulu. Nah, ini mobilnya Denny ada nih? Di kantor nih? Iya, Denny. Iya, ada di kantor berarti kan? Namun sesampainya di kantor Denny, kita melihat ada Denny sedang ribut berantem sama cewek yang kemarin. Nah, ini kan jadi kita nggak tahu nih,
katanya udah gak berhubungan, katanya Denny gak ada apa-apa sama dia. Tapi emang mereka pacaran. Itu pura-pura, udah pura-pura itu acting. Kemarin ibunya sok-sok marahin dia, dia sok pergi berantem. Gara-gara apa ya? Sekarang pertanyaannya, cewek yang di video itu adalah cewek ini apa cewek yang kemarin pakai hoodie? Oke, gini-gini. Nis, lu pura-pura mendekat, di sebelahnya kan ada tukang mie ayam tuh. Lu pura-pura beli mie ayam, tapi lu pakai klipon biar kita bisa dengar mereka bicara soal apa. Ya, lu turun. Yang penting kamu bantuin aku untuk jelasin ke orang tua kamu dan aku nggak bisa ngelanjutin ini. Oke, asal kamu tahu ya, aku juga nggak pernah cinta sama kamu. Bukan, dia nggak cinta sama cewek ini. Itu. Dia cuma disuruh sama ibunya aja. Berarti benar kan, dia sayangnya sama aku, cintanya sama aku kan? Iya, berarti ini oke. Berarti cewek ini memang ibunya terobsesi sama cewek ini karena dia anak orang kaya kan? Iya. Tapi cewek ini baik kan? Iya, aku ngerti. Dan kamu juga cintanya sama Yuri, kan? Siapa bilang aku cinta sama dia? Astagfirullah. Nanti dia juga pura-pura dong. Berarti selama ini kamu dong yang punya niat jahat. Aku pikir kamu selama ini cinta sama Yuri. Entah-entah aku lumpuh nih, Mas. Aku gak bisa dicintain sama dia dengan tulus, Mas. Kesel sama diri aku sendiri. Jangan, Jess. Kaki kamu gak punya salah apa. Jangan. Yuri. Bener gak selama ini? Dia punya cewek lain, Mas, selain aku. Mungkin dia gak cinta sama aku. Dia cuma kasihan doang sama aku, Mas. Astagfirullah, Mas. Siapa? Ini bukan sepupunya dia. Bukan, Mas. Ini bukan dia, Mas. Dan aku udah pasti ini selingkuhannya. Iya, siapin lu kursinya udah. Siapin. Tidak tahu siapin kursinya udah dulu. Mas, gak apa-apa, Mas. Aku sendiri bisa, Mas. Jangan. Mas, aku bisa. Mas, ini bisa, aku capek, Mas. Ini siapa? Ini yang kemarin. Siapa? Ya aku cuma mau kamu jelasin semuanya. Jelasin apa lagi, Mas? Ini siapa sih dari tadi duduk aja terus dia kabur segala lagi. Udah, aku nggak mau ikut campur, kan? Urusin berdua, oke? Ya terserah kamu. Oke. Sekarang ini siapa lo nih? Ya. Enggak. Ya, bukan siapa-siapa. Sekarang ini siapa lo nih? Ya. Enggak. Ya, bukan siapa-siapa. Me.
Kenapa gak bilang sama aku, Mei? Mei, kakak Mei. Apapun yang bisa bikin kamu bahagia, harus kakak relain, Mei. Sejujurnya ya, sayang. Maafin. Sejujurnya aku gak bisa, sayang. Terima kamu, keadaan kamu yang seperti ini. Aku gak bisa. Ini yang selamat itu masuk koma, loh. Ya, ya aku tahu. Aku tahu. Biar sih kamu jujur. Gak kayak begini dengan mama kamu. Dengan Mei juga. Dengan aku juga. Aku kayak orang bodoh. Kamu bisa bahagia. Sayang. Udah, dia butuh waktu. Dia butuh waktu. Saya mau bicara, Mas. Ini klien saya, dan dia minta pulang. Sayang. Tolong, sayang. Udah. Aku.